Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah, seyyidina Muhammed Hamdülillah. Ve ala aleyhi ve sahbihi. Para Bapak dan teman-teman sekalian, karena ini malam Natal ya? Ya. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala itu ya kadang-kadang suka membeda. Membeda yang nobat. Ya, membeda. Jadi kayak misalnya Nabi Isa tidak punya ayah, kok membeda kok? Solo membeda, kok nacak gitu. Iya, itu anu beli. Jadi pada saat Nabi Isa itu kata di sejarah itu zamannya zaman terkena pengaruh logika Yunani. Ya, logika Yunani. Artinya segala sesuatu itu dilogikakan. Ada teori sebab dan usul. Ya. Kalau ada ini ya ada ini. Kalau ini ada itu. Memang teori ini gitu. Dan dalam kehidupan sehari. Jadi kemajuan teknologi itu karena ada teori-teori Yunani, logika seperti itu. Hanya saja kadangkala ada orang yang kelebihan di dalam penafsiran. Iya, di dalam berpegangan dengan teori sabab dan usul. Kelebihan. Artinya kalau ada ini pasti harus ada begitu. Ada ini pasti harus begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan keluar biasaan pada keluarga Nabi Isa alaihissalam. Jadi keluarga soleh-soleh itu ada. Dan Isa di Maryam. Maryam lebih ke Hana, Imran. Namanya juga Imran dulu. Salah satu di antaranya adalah keluar biasaan itu adalah Nabi Zakaria yang merupakan paman daripada Nabi Maryam itu. Itu sudah sepuh umurnya yang mungkin lebih dari 80, tapi masih belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya dia berdoa itu, berdoa kepada Allah. Qala rabbi inni wahada al-'azma minni washta'ala ar-ra'su thayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaa. Jadi dulu Gusti Allah pulang wis sepuh, saya itu sudah tua, jadi rambutku sudah berubah, sementara tulang belulangku itu sudah semakin rapuh. Jadi lamun misalnya orang zaman kian setelah ada tua sampai ke Meksikil begitu. Kayak macet. Amanah keagamaan sampai ya. Yang akan melanjutkan amanah yaitu berupa pelanjut daripada kerasulan saya itu. Kalau tidak, maka ibaratnya itu masyarakat akan kehilangan pemimpin keagamaan. Itu akan berbahaya maksudnya. Orang akan bertindak sendiri, tidak ada orang yang dipimpin. Kemudian akhirnya, nah ini kan secara
Biologis sudah agak susah. Ya seperti Nabi Ibrahim juga seperti itu. Artinya sudah anulah orang istrinya memberati akhir. Habli benar. Istrinya itu semuanya dikawin oleh Nabi Zakaria itu enggak pernah punya anak dari dulu seperti itu. Bagaimana aku sudah begini, aku, tapi aku ingin agar supaya punya punya anak keturunan yang bisa melanjutkan misi dakwah itu. Akhirnya Allah mengatakan, ya kamu itu jangan berputus asa, sebab kamu juga pada awalnya itu tidak ada, bukan menjadi ada. Jadi hal-hal yang semacam itu dalam pandangan Allah yang biasa-biasa saja. Kamu jangan memustahilkan sesuatu yang tidak mustahil. Akhirnya Nabi Zakaria diberi seorang putra yang namanya Yahya. Dikatakan Yahya agar supaya itu Hayyun itu kan gitu, Yahya itu kan gitu. Jadi satu-satunya ya, nama pemberian Allah itu adalah Nabi Yahya itu. Yang mengkandidatkan kok arahnya kan Yahya itu. Yang kedua ya kan kajian dari Muhammad ya. Ini satu. Yang kedua adalah kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa juga sesuatu yang di luar, di luar logika manusia. Bagaimana mungkin seorang wanita itu belum punya suami kok kerja besar? Itu kan sesuatu yang di luar nalar, ya, di luar nalar. Bagaimana aku akan melahirkan? Pada satu saat itu Siti Maryam. Ya, jadi pada saat kelahiran Siti Maryam itu, siapa yang akan memelihara Siti Maryam itu siapa? Nabi Zakaria macam saya komplainnya. Akhirnya yang belum keluar kayak lain, saya juga ya sudah sekarang. Bikin aja, kita bikin undian saja ya. Jadi ada pena-pena ataupun pokoknya semacam pena, ada satu yang terbuat dari kayu itu. Kamu namanya siapa? Terus ya, terus nanti pena-pena itu dilemparkan ke air yang ke kali atau apa. Siapa yang penanya itu diam saja, maka dia yang berhak untuk memelihara Siti Maryam. Kaya setelahnya dilemparkan, ternyata penanya Nabi Zakaria itu yang diam saja, nggak kentir begitu. Ayo minyak jat lumayan. Wah ya sudah. Jadi arane singaran apa namanya itu model kayak orang itu sudah ada pada. Jadi undian-undian begitu ya, ya, ya. Sudah ada. Itu lebih anu lagi. Nah ini yang hebat itu kenapa yang kolamnya Nabi Zakaria itu yang diam sendiri. Karena pasti ada sengatur nih. Itu Gusti Allah. Kok kolam kok bisa tidak bisa berjalan? Yang lain-lainnya pada baik gitu. Terbuat daripada kayu biasa, semuanya biasa. Tapi giliran itu benar-benar. Itu satu. Apa keajaiban yang kedua? Keajaiban yang pertama itu apa? Nabi Zakaria, istrinya mandul, tapi masih bisa. Keajaiban yang kedua itu adalah kolam, artinya pena-pena yang akhirnya pilihannya Nabi Zakaria itu pada waktu dilemparkan ke sungai, ternyata diam saja, tidak kentut. Akhirnya Nabi Zakaria itu berhak untuk memelihara Siti Maryam. Sudah pada waktu apa namanya itu Nabi Zakaria itu memelihara Siti Maryam, ya Siti Maryam ditaruh di satu tempat tersendiri di dekat dengan tempat musholanya itu ya, terus pada saat itulah Siti Maryam
selalu kebanjiran makanan-makanan. Yang kata mufassirin itu bahwa ada makanan musim panas pada musim dingin. Itu satu keadaan lagi. Dari mana ini makanan? Enggak ada orang, masa ada perempuan sendiri, perempuan yang sudah terpis sendiri, kok ada orang masuk? Karena enggak susah. Ya, karena dijaga ketat oleh Zakaria. Tapi tahu-tahu di situ banyak sekali makanan. Ini juga keanehan juga. Yang di luar daripada natur manusia. Kemudian yang keempatnya itu adalah kedatangan Malaikat Jibril yang akhirnya meniupkan rohnya Nabi Isa di apa namanya itu pada Siti Maryam. Bagaimana itu ada roh Isa. Pada waktu Malaikat Jibril datang di situ, Siti Maryam terkaget-kaget. Bagaimana kamu datang ke sini? Padahal Siti Maryam orang yang suci, menyamarkan al-batul, al-batul itu yang suci, tidak tersentuh oleh siapa. Sudah. Setelahnya itu aku adalah utusan Allah ingin memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu akan mempunyai seorang anak. Oh bagaimana saya? Saudara jangan. Tahu-tahu setelahnya itu Siti Maria mengandung. Kemudian tidak berapa lama akhirnya melahirkan. Ya, kita tidak tahu berapa bulan, tapi yang jelas tidak sampai 9 bulan. Itu juga merupakan satu luar biasa yang ada pada keluarga Imran. Wa'ala Imran al-Alamin. Kemudian setelahnya itu Siti Maryam itu pusingnya luar biasa. Bagaimana nanti saya pada waktu mau melahirkan, Siti Maryam akhirnya menjauh dari mihrabnya itu menuju ke satu perkebunan. Ya, pada saat itulah kalau sudah menjelang mau melahirkan, Siti Maryam diberi ilham oleh Allah SWT. Ya, ada bahwa supaya engkau itu wahzi ilaiki bijir'in nakhlat tusadum alaiki rutubah. Sudah kamu goncang-goncangkan saja. Ya. Itu pohon korma itu kan. Ya. Pegang digoncang. Coba, ini satu keajaiban juga. Bagaimana seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, dalam keadaan lemah, begitu disuruh menggoncangkan, itu kan pohon korma kan? Iya kan? Masih kuat kan pohon kersen? Kersen masih mending. Pohon korma yang sudah berbuah itu kuatnya luar biasa. Tapi itulah kata Allah Zidai gitu. Wis, sing memaksira, sing merontokakan rutab ataupun buah-buah, ini sudah sira sih, Allah. Ayah wong lurus rezeki. Yang penting saya tu dagang kin, bukan rezeki yang kita tahu. Awal. Akhirnya ini menjadi pertanda juga bahwa hari Natal 25 Desember itu tidak benar. Benar. Ya, tidak benar. Dan tidak ada pohon cemara. tidak ada yang pohon cemara saja. Pohon yang berbuah, pohon korma itu berbuah itu kalau musim panas. Iya. Tapi orang itu namanya kalau sudah boleh, artinya sesat, disurkin nggak mau kan? Itu namanya kesesatan seperti itu. Orang Nasrani sesat. Kamu tuh begini, bang. Oh, doktrinasi. Ya sudah ya. Itu keajaiban lagi. Ya. Kemudian keajaiban berikutnya adalah pada saat Siti Maryam kembali kepada kaumnya. Wah ini kenapa perempuan ayahnya bagus kok perempuan ke perempuan brengsek dan sebagainya. Jari Siti Maryam belum baik. Ngomong. Jadi tidak mau ngomong apa-apa. Fakulli wa syurbi wa qurri ayna. Fa imma tarayinna min al-bashari ahadan. Fakulli inni nadratu al-Rahman sawman. Falan mukalliyam. Saya bersumpah. Saya bernada, saya tidak akan ngomong sama siapapun. Ya,
yang suruh ngomong adalah anaknya itu. Anak yang ngomongin wahyu pisan. Ya. Wal inni Abdullah adani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ila ma kuntu. Suwadi sholati wa zakati ma dumtu wa barra bi walidati wa lam yaj'al. Ah, kayak bisa. Nah, ini adalah merupakan salah satu keajaiban. Kajian cerik bisa ngomong seperti itu. Nah, ini adalah Gusti Allah berbeda. Berbeda cuma aja kalau bisa begitu. Apakah memenangkan, memenangkan wahyu dari Allah? Apakah memenangkan logika itu? Wah, akhirnya Nabi Isa lahir, setelahnya cepat dia menjadi pemuda, selalu diberkahi. Karena Nabi Isa itu kemana-mana itu selalu dikintil sama orang. Dari sini pintu, sini pintu. Dan apa namanya, Nabi Isa itu orangnya lemah lembut. Salah satu di antara yang ada di dalam Injil itu, kalau kamu itu ditampar pipi sebelah kiri, berikan pipi sebelah kananmu. Coba orangnya lemah lembut luar biasa. Ya, ngomongnya bagus, orang tertarik. Itulah yang akhirnya ada orang Yahudi yang datang kepada Raja Irak, kepada orang ateis. Wah, ini ada orang muda yang ngurah-ngurah gitu. Ngurah-ngurah gitu. Akhirnya orang Yahudi merasa harus mengkorupsi, dibunuh Nabi Isa. Dikepung di satu tempat di Yerusalem. Ternyata apakah ada seorang yang pengkhianat sehingga akhirnya diserupakan seperti serupanya Nabi Isa. Begitu masuk ke rumahnya Nabi Isa, akhirnya ditahan itu tuh. Ya. Iya, ya, itu. Dan kemudian akhirnya dianggap bahwa itu adalah padahal itu bukan. Jadi keajaiban terakhir itu adalah Nabi Isa itu diangkat ke atas langit. Itu keajaiban berapa juga? Berapa keajaiban itu? Ya, jadi kita ini di apa namanya itu, di dalam Al-Quran itu disodori berbagai macam keajaiban. Tapi namanya manusia itu akhirnya mereka menganggap bahwa ah, kalau begitu Nabi Isa itu, karena Nabi Isa itu mengeluarkan satu mujizatnya itu tahu tentang apa yang ada di dalam rumah orang. Kamu mau di dalam rumah kamu ada ini. Jadi seakan-akan terbuka, transparan. Bisa bikin apa burung-burungan dari tanah liat. War. Bisa main. Nambah nih wong. Itu yang sakit yang luar biasa. Kemudian bisa apa namanya itu? Ini bisa menembak, bisa itu, sehingga akhirnya bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan orang mati. Ada merang-merang gimana gimana? Ya siap. Oh, mana? Nah itu cara Allah membedakan. Akhirnya ada yang tidak tahan ya dengan cara Allah itu membedakan seperti. Akhirnya malah wah kalau begitu Nabi Isa itu Tuhan. Ya, tapi semuanya dibantah oleh Al-Quran. Iya. Jadi oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Gusti Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran. Yang kitab suci Al-Quran itu telah membersihkan seluruh salam-salam yang ada pada kitab-kitabnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.